Memandangkan mereka headbase ini mempunyai sambungan standard untuk 40 pin GPIO, jadi ia juga boleh digunakan pada board Raspberry Pi yang lain seperti Raspberry Pi 4. Untuk tutorial ini, saya akan cuba untuk baca data suhu dan kelembapan daripada SenseHead, kemudian membuat paparan pada modul Growth LCD. Sambungkan modul Growth LCD pada port I2C dan SenseHead pada 40 pin GPIO di sini. Seterusnya, hidupkan Raspberry Pi. Pastikan anda sudah install library Blinker. Anda boleh gunakan contoh kod dan library untuk Growth LCD di page tutorial Cytron. Save dan run. Contoh kod ini akan membaca data suhu dan kelembapan dari SenseHead dan memaparkan pada Growth LCD. Selain itu, ia juga memaparkan masa dan tarikh terkini. Jadi sampai di sini dahulu. Mohon like dan follow. Terima kasih.